menambah ilmu, mengatur strategi, mencatur nasib dalam Tuah 13 bersama host Huda Ali. Apa khabar semua? Kita bertemu sekali lagi dalam Tuah 13, sebuah rancangan permainan kuis yang menguji ilmu pengetahuan para peserta kita dan memberi mereka peluang untuk memenangi wang tunai sehingga $13,000. Saya dah pakai merah ni, ceria, dah tak sabar nak mulakan. Dan para peserta kita pun tengok, semua dah tak sabar nak keluar. Mari kita jemput mereka tampil ke hadapan. Dipersilakan. Mari ya. Wah, wah, wah. Tiga hero. Oh. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Yus Hendry. Dan saya umur 32 tahun. Dan saya seorang shipbroker. So, saya mula kerja jual-beli kapal. Nama saya Hafiz. Saya berumur 32 tahun. Sekarang bekerja sebagai pegawai immigration. Dan saya suka berkumpul sama teman-teman dan family. Saya Hafiz Yusof, juga 32 tahun buat masa ini. Saya merupakan seorang guru dan saya juga suka meluangkan masa, tapi meluangkan masa dengan keluarga, ahli keluarga saya. Kalau hubungan anda macam mana? Adik-beradik, teman, saudara atau macam mana? Kita tiga ini, kita sekolah sama sekolah apabila kita ambil A-levels dan kita dah kenal antara satu sama lain dah 15 tahun dah. Jadi bagaimana persiapan anda bertiga sebelum langkah masuk ke pentas Tuah 13 ini? Sebenarnya kita adakan sedikit ulang kaji lah. Ulang kaji ala kadar saja. Ya, okey. Baiklah. Mari kita lihat 8 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Pemilihan topik. Setiap pasukan diwakili 3 anggota dan diketuai seorang kapten. Seorang anggota pasukan akan memanah 2 nombor yang terkait dengan 2 topik yang tidak diingini untuk menyingkirkannya. Namun, jika anak panah terkena pada topik yang pasukan mahukan, topik itu pula akan disingkirkan. Jika anak panah terkena pada bintang, pasukan boleh singkirkan mana-mana topik yang tidak diingini. Itu dia 8 topik yang dipertandingkan. Sebelum saya tanya 2 topik yang anda nak singkirkan, saya nak tahu dahulu siapakah kapten? Oh, saya lah sebetulnya. Oh, kapten macam terpegun. Bukan pasal saya nak tunggu dia orang jawab kan. Tapi dia orang tak jawab kan. Oh. Kapten lah patut jawab. Puncu kapten lah patut jawab. Aduh, aduh, belum mula lagi, jangan gaduh. Belum mula lagi. Gaduh-gaduh saya. Oh, gaduh-gaduh saya. Okey, antara 8 topik ni, 2 topik yang anda ingin singkirkan tu yang mana satu? Kerana kita benda badan semua sehat-sehat. Jadi kita akan singkirkan sehat segar dan kita tidak suka berhiburkan diri, kita pun akan singkirkan persada hiburan. Sehat segar dan juga persada hiburan. Yes, yes. Itu kalau anda dapat memanah nombor 5 dan nombor 7. Okey, dah bersedia? Sudah. Yes. Hafiz Yusof, sila ambil tempat anda. Ya! Yeah. Dia hampir kena bintang tapi tidak mengapa sebab tetap jatuh ke nombor 5. Tepat pada sasaran iaitu sihat segar. Sama ada anda inginkan bintang ataupun nombor 7, silakan. Macam kurang rasa boleh dapat? Boleh. Pace, boleh. Cuba. Ya, cuba. Dapat juga jamah bintang, yes, tu. Betul. Jadi anda nak singkirkan nombor 7 iaitu persada hiburan. Baiklah, mari kita lihat 6 topik yang dipertandingkan pada malam ini. Itu dia, Singapuraku, alam kita, tokoh dan personaliti, warisan Nusantara, detik sejarah dan jelajah dunia. Okey, itulah dia 6 topik. Macam mana, suka? Suka. Suka. Setuju. Dah sedia? Sudah. Seperti biasa, anda bukan bertiga. Kita boleh jemput seorang lagi selebriti simpanan Tuah 13 untuk bermain bersama dengan anda sepanjang permainan ini. Okey, ya. Sebelum itu, mari kita jemput kawan-kawan saya naik ke pentas. Selebriti simpanan Tuah 13. Itu dia. Cantik-cantik. Handsome-handsome. Okey, silakan perkenalkan
diri anda semua? Ha, tadi cantik-cantik tu kan? Betul. Hari ini saya macam light bulb. Jadi kalau anda pilih saya, duit anda mesti up, up, up. Tapi kalau Fatin up, 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 saya up, up, the up. Kita makan kari pap. Okey, Abang Pantun kita silakan Abang Pantun. Ya, seperti biasalah. Ya. Buat pilihan dengan teliti. Salah pilih, tiada ganti. Usaha saya itu yang pasti. Pilihlah Numan, Mr. Identity. Wow. Dia selek. Dia nak promosikan juga. Aidul ada nak promosikan apa-apa? Saya tak nak promosi apa-apa. Saya nak promosikan diri saya sendiri. Itulah saya nak katakan yang semua ilmu pengetahuan tu semua saya dah resap. Jadi kalau pilih saya, duit-duit tu tak lesap. Sila buat pilihan siapakah yang telah memikat hati anda. Kau nama H. Kau nama H. Aku nama H. Kerana kita semua H, of course kita akan pilih Norman Insyak. Norman. Ingatkan H juga apa ni? Awak ni mengelirukan kami lah. Awak H, H, H. Lepas tu awak pilih Norman. Saya tahu kenapa. Dia kenapa? Hero. Betul. Okey, dipersilakan naik komentar. Norman. Okey, all the best. Kita akan lihat persembahan mereka selepas ini dalam Tua 13. Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan inilah dia pusingan yang pertama. Para peserta sudah pun pilih selebriti pilihan mereka dan topik-topik juga telah ditetapkan. Jadi sekarang ini mari kita lihat 6 topik yang bakal dipertandingkan pada malam ini. Itu dia nombor 1 Singapuraku, 2 Alam Kita, 3 Tokoh dan Personaliti, 4 Warisan Nusantara, 5 Detik Sejarah, 6 Jelajah Dunia. Dah bersedia ke belum? Okey. Kalau dah bersedia, mari kita saksikan cara-cara permainannya. Pusingan pertama. Peserta harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, setiap anggota akan menjawab secara individu. Jawapannya tidak akan dapat dilihat oleh anggota yang lain. 1 bintang akan diberikan untuk setiap jawapan yang betul. Setelah menguncikan jawapan, kapten pasukan akan memilih anggota yang berpotensi memberikan jawapan yang betul. Jika anggota yang dipilih dapat jawapan yang betul, pasukan akan mendapat 1 bintang tambahan. Pasukan berpotensi mendapatkan 30 bintang dalam pusingan ini. Mereka layak untuk memenangi $1,500 sebaik sahaja 10 bintang dapat dikumpulkan. Atau $2,000 bagi 13 atau lebih bintang yang dikumpulkan. Pasukan diberikan 15 saat untuk pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Mari kita mulakan pusingan yang pertama dengan soalan pertama dari topik Singapuraku. Jalan Hairuddin terletak di kawasan perumahan Opera Estate. Jalan ini dinamakan sempena nama seorang. A. Pelakon bangsawan. B. Sastrawan. C. Peguam. D. Penggubah lagu. E. Dermawan. F. Ahli politik. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah pilihan anda yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Saya rasa Hafiz Yusof mungkin betul dalam soalan ini. Hafiz Yusof memilih E, Dermawan. Kenapa Hafiz? Sebab pertama saya lihat pelakon bangsawan saya kurang tak pernah dengarlah. Sastrawan, saya rasa mungkin saya kenal beberapa sastrawan.
Peguam pula jarang kita namakan selepas nama peguam. Di antara bagi saya penggemar lagu mungkin tidak juga. Jadi antara E dengan F, saya dapat merasakan jawapan dermawan macam lebih memanggil. Kalau Captain pilih A, kenapa Captain pilih A? Pasal saya tengok opera estate, so ingatkan opera. Dan kalau ada jalan kat saya tu, mesti saya rasa ada kena-mengena dengan bangsawan, dengan performance atau segala macam. Jadi saya pilih A. Selebriti kita macam mana? Saya macam rasa-rasa macam peguam. Peguam tu dia tolong macam land issues dan sebagainya. Jadi mungkinlah. Ya. Kan? Mungkin. Baiklah, mari kita lihat siapa yang betul. Wow. Itu dia jawapannya adalah A. Nampaknya Captain seorang saja yang telah mendapat jawapan yang betul. Beliau sebenarnya seorang pelakon bangsawan yang terkenal dan beliau dilahirkan di Hong Kong pada tahun 1890. Okay, mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul. Satu bintang untuk soalan yang pertama. Boleh tahan. Mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Silakan. Haiwan apakah yang spesies jantannya melahirkan anak? A. Landak laut. B. Ikan paus. C. Ikan lumba-lumba. D. Ikan hiu. E. Kuda laut. F. Tapak Sulaiman. Masa anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Captain, siapakah yang anda rasa telah menjawab dengan betul? Saya rasa Hafiz Rawal. Sebenarnya, awak pilih siapa pun, semua jawab sama. Oh, iya ke? Ah, semua suka tengok laut, suka baca tentang laut macam anda juga mungkin. Betul. Hafiz R, kenapa anda pilih E, kuda laut? Saya macam pernah baca tentang kuda laut. Pertenarkan dia lain. Oh, saya tengok Hafiz Yusof. Saya setuju. Betul tu. Yes. Macam mana firasat anda? Saya baru lihat dokumentari beberapa minggu lalu berkenaan dengan binatang-binatang laut. Oh. Jadi kalau apa yang saya dengar, apa saya tonton tu betul, maka betul lah. Okey. Selebriti macam mana, ada yang pernah baca tentang kuda laut, Izian? Saya rasa saya tengok sama dokumentari dengan Hafiz. Dari dokumentari itulah yang saya ternampak tentang kuda laut ni lah. Kalau nak tahu jawapan yang betul, mari kita saksikan. Itu dia dua jawapan yang betul. Tahniah. Tak sia-sialah tengok dokumentari itu. Yeah. Okey, mari kita lihat jumlah bintang yang terkumpul. 5 bintang. Tahniah. Satu permulaan yang sangat baik. Ya. Teruskan. Mari kita lihat soalan yang ketiga dalam topik tokoh dan personality. Silakan. Mahathir Mohamad ialah tokoh yang dilantik sebagai Perdana Menteri Negara Malaysia sebanyak 2 kali. Pada tahun berapakah beliau pertama kali menyandang jawatan itu? A. 1971. B. 1975. C. 1978. D. 1981. E. 1983. F. 1985. Baiklah, masa anda bermula dari sekarang. Baiklah, masa anda sudah pun tamat. Captain. Saya pilih Hafiz Rawal lah. Pasal muka dia muka susah. Oh, muka susah. Aduh. Tapi sebenarnya cuma Norman saja jawab lain. Kita tanya Hafiz dulu, kenapa anda pilih D? Saya pernah baca tentang Mahathir nak berhenti. Dia pernah cakap yang dia sudah menyandang jawatan selama 22 tahun. Jadi
saya ambil dari situ kesimpulannya 1881. Bagus matematik awak. Dalam skrip patut. D. Bagus. Kalau normal kenapa pilih F? Saya betul-betul tak pasti sebenarnya. Kesimpulannya awak salah kira-kira ke macam mana? Salah kira lah. Lain kali ada kalkulator lah kat sini. Boleh request. Mari kita lihat siapa yang betul. Itu dia. Jawapannya adalah D. Kapten, anda telah pilih orang yang tepat ya, walaupun anda kata muka dia tu muka apa susah. Tadi? Muka susah. Yes. untuk pengetahuan anda, betul lah tadi kata Hafiz R. Dr. Mahathir Mohamad memang menyandang jawatan sebagai Perdana Menteri 22 tahun yang lalu. Yang kali pertama lah beliau menjadi Perdana Menteri. Okey, bagus. Main kira-kira cepat. Mari kita lihat bintang-bintang yang terkumpul untuk soalan yang ketiga ini. Itu dia, 4 bintang. Tahniah. Okey, teruskan prestasi yang baik ini ya. Mari kita lihat soalan yang keempat dalam topik warisan Nusantara. Seni sulaman tradisional tulang belut boleh didapati pada bahagian mana baju kurung? A. Bahu, B. Pinggang, C. Leher, D. Pesak, E. Kocek, F. Kekek. Masa anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapakah yang anda pilih? Jadi Hafiz Yusof saya pilih. Okey, kalau saya fikir tulanglah ya. Tulang saya fikir tak tahulah kenapa saya fikir tulang belakang. Apabila tulang belakang dia macam straight, macam lurus, lepas tu ada macam apa tu tulang-tulang terkeluar gitu kan. Jadi fikir bahagian mana yang boleh ada corak macam gitu. Mungkin bahagian tepi tu cara jahitan dia. Saya fikir logiknya macam gitulah. Tapi tulang yang dimasukkan ni tulang belakang orang ke tulang belut? Tulang belut lah, itulah dia. Kalau selebriti tahu tak? Tulang belut ni selalunya sulaman di leher. Tapi selalunya baju kurung sebab baju kurung wanita lah selalunya. Kalau baju kurung lelaki saya cakap musang dengan tu kan, tapi tak ada sulaman tu setahu saya lah. Mari kita lihat. Itu dia jawapannya adalah C, dan sulaman di leher itu dipanggil tulang belut. Okey, mari kita lihat tiada bintang yang dikumpulkan untuk soalan yang keempat. Tidak mengapa. Mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik detik sejarah. Silakan. Ratu Rusia manakah yang berjaya merampas kuasa daripada suaminya, Peter yang ketiga, dengan memimpin sebuah pemberontakan pada abad ke-18. A. Elizabeth of Russia, B. Catherine the Great, C. Anna of Russia, D. Olga of Russia, E. Diana the Great, F. Julia of Battenberg. Baiklah, 15 saat anda bermula dari sekarang. Masa anda sudah pun tamat. Kapten, siapa yang anda pilih? Hafiz Rawal. Jadi kenapa anda pilih B? Sebab saya pernah dengar Catherine the Great. Saya kurang pasti tentang suami dia Peter ke atau tidak. Tak pastilah Catherine mana yang anda dengar. Kalau Kapten sendiri pilih C, kenapa anda pilih C? Oh, pasal saya tadi antara B atau C. So saya tinggal fikir-fikir kalau Catherine macam nama dekat Inggeris-Inggeris Merseyside, kalau Anna lebih ke Rusia, ke Rusia. So sebab tu saya pilih Anna. Mari kita lihat siapa yang dapat betul. Itu dia. Jawapannya adalah B. Mari kita lihat bintang yang terkumpul. 2 bintang dan setakat ini anda telah mendapat 12 bintang.
Ini bermakna anda telah pun mendapat berapa? $1,500. Ya, anda tinggal tambah satu lagi bintang, anda akan dapat $2,000. Pandai. Boleh tak? Boleh. Boleh. Satu soalan lagi ni. Okey, mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. Buah kiwi mendapat namanya kerana rupanya yang tampak seperti burung kiwi, simbol negara New Zealand. Buah ini berasal dari mana? A. China. B. Itali. C. Australia. D. Iran. E. Jepun. F. India. 15 saat anda bermula dari sekarang. Okey, Captain. Okeylah, saya pilih Norman. Kita tanya Norman dahulu, kenapa anda jawab E? Pertama sekali saya nak cakap yang saya ada allergic to kiwi. Ada alahan kiwi. Jadi saya tak kisah sangat pasal kiwi itulah. Tapi kalau saya harus pilih, saya sebenarnya antara A dan E, China atau Jepun. Kalau Captain sendiri pilih A sebab anda sangat yakin, kenapa? Pasal saya dah terbaca yang ada pergaduan antara dua negara ni pasal kiwi. Siapa yang memiliki kiwi first dan nama kiwi yang asalnya adalah nama Cina ni. Mari kita lihat jawapan yang betul. Jawapan yang betul adalah A. Maknanya betullah yang Captain katakan, beliau dah baca tu. Nampak sah kita semua kurang baca surat khabar. Ya. Itu dia, jadi bintang yang terkumpul untuk soalan yang terakhir ini adalah satu bintang. Dan ini bermakna anda mendapat 13 bintang dan sekaligus mendapat $2,000. Tahniah. Saya ada beli buah-buah kiwi dekat belakang. Kita boleh berehat dan makan-makan dulu. Kita kembali selepas ini dalam pusingan kedua dalam Tuah 13. Kita kembali dalam Tuah 13 dan inilah dia pusingan yang kedua. Sebelum itu, mari kita singkap semula jumlah yang telah anda kumpulkan dalam pusingan yang pertama. Itu dia, $2,000. Tahniah. Suka? Satu permulaan yang baik. Pusingan kedua pun lagi best kan? Dapat berbincang, dapat jumpa, dapat tengok. Yes. Muka susah, muka senang, muka happy. Semua dapat lihat. Okey. Kalau dah bersedia, mari kita lihat dahulu cara-cara permainan untuk pusingan yang kedua ini. Pusingan kedua. Pasukan harus menjawab 6 soalan. Setiap soalan ada 6 pilihan jawapan. Dalam pusingan ini, mereka akan menjawab secara berpasukan. Jumlah bintang yang dikumpulkan untuk setiap topik dalam pusingan pertama akan digunakan untuk singkirkan pilihan jawapan yang salah dalam topik yang sama untuk pusingan ini. Untuk setiap jawapan yang betul, pasukan akan menerima $500. Pasukan diberikan 1 minit untuk berbincang dan pilih jawapan bagi setiap soalan. Semoga berjaya. Itu dia. Sebelum kita mulakan, mari kita lihat semula jumlah bintang yang anda telah kumpulkan. Itu dia, 13 bintang. Kalau anda dah bersedia, mari kita mulakan pusingan yang kedua dengan soalan yang pertama dari topik Singapura. Buku Or Else, The Lightning God and Other Stories pernah digunakan sebagai teks pelajaran sastra Inggeris peringkat GCEO dan penulisnya telah memenangi beberapa anugerah. Siapakah beliau? A. Alfian Sa'ad. B. Topik Chu. C. Edwin Tambu. D. Catherine Lim. E. Claire Tam.
F, Harish Sharma. Baiklah, anda mempunyai satu bintang. Kita akan singkirkan satu pilihan jawapan yang salah. Itu dia. Satu minit anda bermula dari sekarang. Okay, ada mana-mana nama yang macam familiar ke? Saya Catherine. Saya rasa Alfian Saad dengan Harish Sharma macam lebih kepada teater dan perdramatisan, kan? Jadi ya, saya pun Catherine. Rasa macam lebih Catherine. Macam mana, Hafiz? Saya umur 13 tahun. Ha. Saya ada baca, menggunakan buku ini sebagai pembelajaran. Ha. Okey. Jadi pastilah dengan Catherine. Catherine. Okey, betul. So saya rasa kuncikan D lah. Kita kuncikan D. Jawapan. Okey. Apa? Kuncikan D. D. Catherine Lim. Baiklah. Saya nak tanya top student lah, Hairul Anwar. Anda? Dulu kat sekolah dia top student. Wow. Tak ada. Dulu masa sekolah, title dia lain. Saya gunakan Sing to the Dawn. Nama masih ingat tak? Sing to the Dawn. Dan ada lagi title yang lain lah. Tapi saya suka dengan teori mereka di mana memang Alfian Saad dengan Harish Sharma boleh menjadi penulis. Tapi lebih kepada teater. Jadi saya tak pasti tapi antara B, C dan D. Kalau Izian pula? Saya punya masa saya pun saya rasa sama macam Hairul. Kita belajar Sing to the Dawn. Tapi saya macam tertarik dengan Toh Paik Chu. Sebab saya tahu dia pernah memenangi beberapa anugerah. Saya rasalah. Catherine Lim saya tak pernah dengar sangat. Dan saya tak pernah dengar buku Or Else the Lightning God and Other Stories. Jadi saya tak pasti. Nak tahu sama ada Hafiz R tepat ataupun tidak? Mari kita lihat jawapan yang betul. Silakan. Jawapannya adalah D. Tahniah Hafiz. Wah, anda telah membantu kumpulan anda untuk mendapatkan $500. Wah, tahniah. Lepas ni awak nak kena claim tau. Banyak daripada tadi mereka gunakan awak. Okey, mari kita lihat soalan yang kedua dalam topik alam kita. Sungai Nil yang terletak di benua Afrika merupakan sungai terpanjang di dunia. Ia merentasi berapa buah negara? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 E. 11 F. 12 Soalan ni memang terang-teranglah. Anda dah menang $500 tu kerana anda mempunyai 5 bintang. Kalau tak ada 5 bintang tu, anda akan berikan jawapan yang mana? Kalau saya akan beri penghormatan yang besar untuk Sungai Nil ni. Saya akan mengambil jumlah yang paling besar. Ya. Saya rasa macam odd number. Sungai Nil. Lagi? Tak payah nak perang-perang. Simpanlah anda punya tenaga untuk soalannya. Jangan gulakan. Sebab yang ini ada 5 bintang. Okay. Mari kita singkirkan aja jawapan yang salah tu. Itu dia. Jawapannya adalah 11. Walau macam mana pun anda telah mendapat $500. Tahniah. Okey, mari kita lihat soalan seterusnya dalam topik tokoh dan personality. Silakan. Lebih daripada 16 juta lelaki di Asia Tengah didapati mewarisi kromosom Y lelaki daripada seorang pemimpin purba, dan satu daripada setiap 200 manusia hari ini mempunyai pertalian darah dengannya. Siapakah dia? A. Qin Shi Huang. B. Genghis Khan. C. Shah Jahan. D. Sulaiman the Magnificent. E. Alexander the Great. F. Ashoka. Baiklah, anda mempunyai 4 bintang. Mari kita singkirkan 4 pilihan jawapan yang salah. Itu dia. Okay. 1 minit anda bermula dari sekarang. Macam ada keyakinan sedikit sebab Genghis Khan ni merupakan antara tokoh yang ikon yang sangat besar dan popular, dan banyak tempat yang dia telah menjelajah lah. Kalau Qin Shi Huang tak sangat pasal dia raja Cina. Saya rasa riwayat hidup dia tak begitu lama. So dia tak mungkin ada banyak anak. Okay, kita 10 saat lagi. Kita lockinkan B. Kenapa? Confirm? Confident? Baiklah, mari kita lihat jawapan yang betul. Itu dia. Tahniah. Anda telah mendapat $500. Okey, mari kita lihat soalan yang keempat dari topik warisan Nusantara.
Alat muzik ini digunakan bagi menyebar titah sultan pada zaman dahulu. Kini ia berperanan sebagai alat penanda masa dalam gabungan paluan tradisional di Kelantan. Apakah alat yang dimaksudkan? A. Angklung. B. Beduk. C. Gendang. D. Gong. E. Bonang. F. Canang. Satu minit anda bermula dari sekarang. Saya rasa angklung tak mungkin. Tak mungkin. Kita alat permainan muzik. Mm-hmm. Dia sekarang sebagai alat penanda masa. Anda mempunyai 30 penanda saat lagi. Penanda masa kira dikibarat. Dikibarat dia, dia memang ikut timing. Betul-betul. Apabila kita cakap tentang titah, kita mencanangkan pada satu negara. Okey. Saya ikut. Anda tinggal 10 saat untuk kuncikan jawapan. Saya ikut cikgu. F, canang. Wah, cikgu punya teori tadi sangat jelas. Meyakinkan. Ya? Meyakinkan. Betul. Fatin nak katakan sesuatu ya? Sebab dah tegak. Saya setuju dengan cikgu. Mestilah cikgu kan. Ha. Mesti canang tu betul. Tapi kedai saya ni berada di depan Gedung Kuning. Dia dulu pun istana. Jadi bila kita masuk tu Gedung Kuning ada gong kat depan. Jadi saya rasa macam mungkin untuk timing lah pasal penanda masa macam. Marilah kita lihat jawapan yang betul. Jawapannya adalah F, canang. Tahniah. Itulah jawapan yang betul. Tak sia-sia. Cikgu macam, nasib baik. Nasib baik. Tahu, memang tahu. Memang confident. Oh, tahu. 100% tahu. Bagus. Ini bermakna anda telah mendapat $500. Tahniah. Okey, wah anda dah kumpulkan $2,000 setakat ini. Dua lagi soalan, mari kita lihat soalan yang kelima dalam topik detik sejarah. Silakan. Putra Jawa manakah yang menentang Belanda dengan memimpin pemberontakan yang dikenali sebagai Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830? A. Diponegoro. B. Gajah Mada. C. Raja Ali Haji. D. Iskandar Muda. E. Tirtayasa. F. Agus Salim. Anda mempunyai dua bintang. Kita akan singkirkan dua pilihan jawapan yang salah. Dan satu minit anda bermula dari sekarang. Kalau Gajah Mada is Perdana Menteri, so tak mungkin Gajah Mada. Kalau Diponegoro, saya tak rasa dia ialah seorang putra. Sejujurnya saya tadi memikirkan antara A dengan Raja Ali Haji. Tapi dah disingkirkan. Ha. Jadi saya macam lebih cenderung terhadap Diponegoro. Kapten, anda harus kuncikan sekarang. A. Saya nampak kapten macam dah saat-saat akhir tu macam terpaksa kuncikan jawapan. Kenapa, kapten? Tak tahu Diponegoro setahu saya bukan putra. Yang tapi nama-nama Jawa I yang saya lebih firasat, tapi saya harus dengar kepada kumpulan. So saya rasa A lah. Ya, selebriti tahu tak? Saya Diponegoro ni nak tahu tak cerita kenapa saya percaya jawapannya? Ya, silakan. Sebab sekarang ni kan era social media. Orang selalu post gambar selfie bawah tu nanti dia tulis dia keturunan apa, betul? Jadi ada satu ni dia post dia keturunan Diponegoro. Jadi saya macam dia ada tulis Prince Bloodline. Saya pun macam research apa dia. So dapat tahu Belanda dengan Jawa. Jadi saya macam saya tak tahu yang dia ada keturunan tu. Jadi memang tengok ikut contoh Fatin. Bila scroll social media tu bukan saja tengok gambar tetapi cek hashtag. Lepas tu dia buat research lagi. Tengok tu betapa banyaknya masa lapang Mari kita lihat jawapan yang betul. Silakan. Tuah jawapan yang betul. Ini bermakna anda telah mengumpulkan $500 lagi. Wah! Boleh tahan Completekanlah, lengkapkanlah semua, boleh? Boleh. Terakhir ini $500 lagi. Cuba ya. Kita cuba. Mari kita lihat soalan yang terakhir dalam topik jelajah dunia. Silakan. New York merupakan bandar dengan bilangan penduduk paling ramai di Amerika Syarikat. Apakah nama asal bandar ini sebelum tahun 1664? A. New Amsterdam. B. New Jersey. C. New Hampshire. D. New Orleans. E. New Mexico. F. New Caledonia.
Baiklah, anda mempunyai satu bintang. Mari kita singkirkan satu jawapan yang salah. Itu dia, satu minit anda bermula dari sekarang. Okay, saya tahu C, D, E masih lagi masih ada. Bisa state dekat United States. So, correct. Pada saya antara A dengan F je. Saya rasa F. Okey. Dulu tengok cerita Patriot kan, cerita Patriot yang tembak-tembak. Okey, kita ikut F, New Caledonia. Cikgu Norman, ada seperti saya cakaplah, pada saya antara A dengan F je sebab saya pasti bukan C, D atau E. Jadi bila yang Hafiz Al cakap tadi, dia tengok apa? Filem Patriot. Lagi dalam filem tu dia punya lawan adalah pihak Inggeris lawan Amerika. Jadi yang baju red union coat eh. Kalau Izzet? Saya. Saya sebenarnya awak saya suka baca peta ke baca buku sejarah kan? Okey-okeylah. Tapi saya menonton drama Amsterdam. Saya sampai sekarang saya tak tahu kenapa drama tu nama Amsterdam. Mungkin pasal inilah. Dulu nama dia Amsterdam. Tapi sebenarnya di New York lah. Ya? Norman. Saya ternampak macam satu penyesalan di muka anda. Sebab itu dia baru masuk. Dia lambat masuk. Sampai dia lambat sikit sebab 1664 kan lama sangat. Okey. Marilah kita lihat jawapan yang betul. Itu dia jawapannya adalah A. New Amsterdam. Norman, rasa tak macam menyesal kenapa tak sampai tadi? Saya menyesal sebenarnya sebab saya pernah baca pasal yang Belanda tu. Pernah baca. Lambat sikitlah. Lambat sikit tidak mengapa. Anda tetap telah mengumpul berapa? $2,500. Tahniah. Mari kita lihat jumlah yang anda telah kumpulkan dari pusingan pertama dan kedua. Itu dia. $4,500. Tahniah. Boleh tahan. Jangan putus asa. Anda ada satu lagi soalan yang ke-17 ya. Anda boleh gandakan jumlah wang yang telah anda kumpulkan sehingga $13,000. Saya kasih anda berehat dululah Rehat, tenangkan fikiran dulu. Kita akan kembali selepas ini dalam Tua 13. Tua 13. Kita kembali dalam Tua 13 dan kita sudah pun sampai di pusingan yang terakhir di mana para peserta kita diberi peluang untuk gandakan lagi jumlah wang kemenangan mereka sehingga $13,000 dengan menjawab soalan yang terakhir iaitu soalan yang ke-13. Satu sahaja soalan lagi. Ya? Sudah bersedia? Sudah. Mari kita lihat dahulu jumlah wang yang telah anda kumpulkan dari pusingan pertama dan kedua, itu dia $4,500. Wow, dah bersedia? Sudah. Satu aja lagi, boleh? Boleh. Mari kita lihat dahulu cara-cara permainannya. Silakan. Pusingan ketiga. Pasukan harus menjawab satu soalan bonus. Pasukan diberikan satu minit untuk berbincang sama ada hendak menjawab tanpa pilihan jawapan atau sebaliknya. Jika memilih untuk menjawab tanpa pilihan jawapan dan jawapan mereka betul, mereka akan memenangi $13,000. Jika pasukan meminta pilihan jawapan, mereka diberikan satu minit untuk berbincang dan berikan jawapan. Jika jawapan mereka betul, jumlah wang yang dikumpulkan dalam pusingan pertama dan kedua akan digandakan. Pasukan diberikan satu minit untuk berikan jawapan bonus. Semoga berjaya. Itu dia. Jelas? Jelas. Dah bersedia? Sudah. Wah, nampaknya cikgu pun dah bersedia untuk memanah, cikgu. Sudah, ini kerja senang sikit. Oh, kerja senang sikit. Tapi nombor yang mana yang anda nak target tu, cikgu? Nampaknya tadi dengan perbincangan nombor satu. Nombor satu? Tapi saya nak beritahulah. Topik-topik yang terkait pada nombor-nombor tu tak semestinya mengikut urutan seperti awal rancangan eh? Ya. Faham ya cikgu? Faham. Ya, sila ambil tempat cikgu. Sila ambil tempat. Okey, kalau ada bersedia, silakan.
Alamak. Cikgu, nampaknya walaupun inginkan nombor satu tetapi angin telah meniup sampai ke nombor dua. Tapi tidak mengapa, tidak mengapa. Mana tahu nombor dua adalah topik yang anda mahir. Baiklah, Captain. Silakan, Captain. Ambil kadnya. Ya, Captain. Jangan buka dulu ya, Captain. Jangan buka dulu. Tadi anda dah panah nombor dua. Topik yang anda dapat adalah Singapuraku. Boleh? Dah bersedia? Sudah. Mari sama-sama kita lihat soalannya. Sila buka. Pusat penjajah manakah yang terbesar di Singapura? Satu minit anda bermula dari sekarang. Jadi terbesar? Saya pernah dengar semalam ke dua hari lepas. Dia dekat dengan tempat Cina. Hong Lim. Bukan. Chinatown ya? Ada. Maxwell. Maxwell. Lagi bukan? Hong Lim, Maxwell. Tapi nama pusat penjajah manakah yang terbesar? Kalau kurang pasti kita baik saya rasa ambil pilihan jawapan. Tapi kalau betul-betul pasti dengan jawapan saya pas, okay, mungkin kena ingat dulu. Anda tinggal 10 saat untuk berikan jawapan. Saya rasa kita jawapan. Minta pilihan. Kita akan berikan pilihan jawapan. Silakan. A. Pusat penjajah Adam Road. B. Pusat penjajah Maxwell. C. Pusat penjajah Lau Pasat. D. Pusat penjajah Pasar Teka. E. Pusat penjajah Chinatown Complex. F. Pusat penjajah Newton. Baiklah, anda diberi satu minit untuk berbincang dan terus berikan jawapan. Masa anda bermula dari sekarang. Saya dah ingat kembali, dia bukan semalam, dia bukan dua hari lepas. Dia tadi pagi. Okey. Dia tadi pagi, saya baru lihat di YouTube berkenaan dengan orang mempromosikan Singapura. Okey. Dan dia menyatakan bahawa pusat penjajah yang terbesar adalah Chinatown Complex. So, kita tahu Adam Road semua bukan besar. Ya, okay. Sebenarnya saya pada awalnya saya ingat Lau Pasat. Tapi apabila saya dengar video tu dia kata E. Okay. Dia tak kata E lah, dia kata pusat penjajah Chinatown Complex. Pasal Adam Road kecil, Lau Pasat tak mungkin kecil, Amin dia kecil. TK tak rasa, Newton one level, Chinatown ada berapa banyak? Yes. Ada 20 lebih katanya. Okay, kita saat lagi. Kita kuncikan E. Oh, cikgu, rupanya tadi pagi baru lihat video di YouTube. Yeah. Kata dua hari lepas, satu hari lepas. Patut cikgu tak ingat baju pakai semalam, baju apa? Rupanya tadi. Oh, kenapa? Cikgu ni yakin ke tidak? Saya ala-ala yakinlah sebenarnya. Ini apa yang saya dengar tadi. Kalau salah, saya akan pergi ke YouTube, saya cari orang tu, saya akan tanya dia. Kalau Norman pula bagaimana Norman? Ya, saya pernah ke semua pusat penjajah ni kecuali Chinatown Complex. Jadi saya tahu macam Adam Maxwell semua tak besar. Jadi saya yakin juga dengan cikgu. Saya rasa Chinatown Complex. Kalau teman-teman saya? Okey, saya pernah membuat kajian dan saya pernah mengajukan soalan yang sama. Dan jawapan yang pada soalan yang ini saya masih ingat lagi iaitu E. Mungkin anda bertuah atau mungkin tidak. Nak tahu sama ada lampu hijau ataupun lampu merah? Kita saksikan. Tuh, jawapan yang betul! Tahniah! Jawapannya tepat sekali. Cikgu tak sia-sia tadi pagi sempat juga nonton video cikgu. Ya? Bagus. Tahniah. Anda memang sangat bertuah. Mari kita lihat jumlah yang bakal anda membawa pulang hari ini. Itu dia $9,000. Tahniah, berbaloi. Berbaloi sangat. Terima kasih kepada anda semua. Tahniah sekali lagi. Dan pada minggu hadapan, satu lagi kumpulan akan cuba nasib mereka untuk mendapatkan wang sehingga $13,000. Jadi teruskan bersama kami. Kami jumpa sekali lagi pada minggu hadapan dalam Tuah 13. We'll be right back.